Aiko, kendepe, yeno, kano, taisi sulaiko, plasi sulaiko. Aiko, kendepe, yeno, kano, lombaris kweye, endo ulaiha ye, taisi sulaiko, plasi sulaiko. Kehidupan rakyat Papua seindah kilau mutiara hitam. Ekspresi yang indah tapi jarang dikemukakan. Diliput rasa cemas akan intimidasi separatis. Di kawasan tertentu, bahagia di sini hanyalah ilusi. Harapan besar kepada negara agar tegas dan serius. Jika berhasil, maka kebebasan berekspresi di sini berinovasi dan manusiawi. Selamat datang di Misi Kuali Merah Putih, Matangkan. Pagi, saat ini di jam 2 pagi, kita akan menuju Kabupaten Kerom. Kita dari Jayapura berangkat, dibutuhkan waktu kurang lebih 5 jam perjalanan. Di sana kita akan lanjut memasak, dan kita akan ke Kampung Waris, bertemu dengan beberapa suku di sana. Lalu kita akan buat kegiatan bakar batu, di mana bakar batu ini adalah tradisi Papua Pegunungan. Kita akan menuju lokasi menggunakan satu truk dan 3 double cabin, tentunya dijaga atau dikawal oleh rekan-rekan kita dari 122 Tombak Sakti, bersenjatakan lengkap. Semoga perjalanan hari ini lancar. Amin. Sekarang kita bakalan tidur di sana kurang lebih 2 malam. Diusahakan tahu diri kita. Karena kita tidur di barang tentara. Jaga kebersihan, jangan kotor. Kalau ke toilet, mohon dicek. Jangan bikin repot orang di sana. Karena kita tamu. Ngerti lah ya? Intinya tahu diri semuanya. Makanya kita jangan optimalkan, jangan sampai sakit. Vitamin diminum, makan dijaga semuanya. Paling seperti itu. Ngerti ya? Jangan sampai bikin repot mereka, rekan-rekan kita. Mereka cukup repot ngawal kita ke sana. Jangan sampai kita ke sana juga repotin mereka. Oke? Dan dengerin mereka juga. Instruksi mereka, karena mereka lebih memahami medan di sana. Karena perjalanan cukup lama, subuh berangkat adalah opsi terbaik kami. Arahan diberikan oleh perwira untuk memastikan perjalanan ini aman sampai tujuan. Pengawalan taktis mengiringi kami. Oke, kita berangkat. Bismillah. Menerobos dinginnya udara pagi kota Jayapura. Di tengah perjalanan, iring-iringan kami terhenti. Dokumentasi pemandangan ini untuk kita semua. Kita sedang menikmati sunrise bersama teman-teman. Ini tepatnya di Sawi Yatami. Ada kabut juga. Dan udaranya cukup sejuk, cukup hening juga untuk di pagi hari ini. Tapi di tengah keheningan, semangat rekan-rekan terus membara. Perjalanan panjang ditemani indahnya alam Papua, tidak terasa lelah, justru rasa syukurlah yang muncul bisa menikmati perjalanan ini. Tengah perjalanan kita mampir ke pos Sawi Yatami. Dan tadi di sepanjang jalan kita bertemu dengan babi yang berkeliaran. Uniknya di sini masih ada tradisi di mana kalau misalnya babi atau anjing ditabrak, pemilik babi atau hewan tersebut bakal memalang jalan. Contohnya seperti ini, di drum-drum seperti ini kan di jalan, di tengah jalan. Nah, nanti bakalan dipalang dengan mungkin bambu atau kayu sejenisnya. Setiap orang yang lewat bakalan dimintain uang atau dalam tanda kutipnya donasi buat sang pemilik hewan tersebut. Adalah salah satu pos Yonif 122 dan posnya ini cukup layak huni dengan medan yang agak terjal ya, mendaki begini karena memang di daerah sini memang pegunungan. Di sana juga ada dapur dan katanya juga ada produksi tempe buatan prajurit nih. Kegiatan prajurit kita ya seperti biasa pengamanan dan tentunya juga menjaga masyarakat kita di sekitaran sini agar tetap aman.
dan pos kita di sini. Kalau warga misalnya ada palang-palang jalan kayak gitu, kita menyesuaikan saja ya. Mereka memang masih ada yang sekarang kalau lewat ada yang minta. Gitu. Ada yang minta. Tapi sekarang sih mereka itu tidak memaksa, tidak memaksa. Oh, tidak memaksa. Begitu sekarang kita ada informasi seperti itu, langsung kita mendekat ke lokasi kejadian, kemudian kita kasih pengertian, kemudian kita bubarkan. Mereka juga tidak ini, tidak akan seranya melawan sama kita atau bersikeras. Yeah. Keras. Mereka pasti akan membubarkan tindakan dengan persuasi. Katanya di sini ada pabrik tempenya. Tempenya sendiri hasil produksinya cukup banyak ya. Tempenya selain dijual juga untuk distribusiin ke pos-pos 122 di sini. Dan kata komandan kita cukup buat nambah-nambah ya, Bang ya. Seperti biaya-biaya listrik dan lain-lainnya juga yang luar biasa ini. Jadi ini mandiri banget nih ya, walaupun di pelosok, tapi rekan-rekan kita tetap berusaha untuk mensejahterakan anggotanya yang di sini semuanya. Luar biasa, ini patut dicontoh juga. Sekarang kita akan berangkat menuju sekolahan dan kita akan lihat kegiatan adik-adik kita bersekolah di pelosok Papua. Dan kita bakalan berbagi logistik makanan buat mereka. Puji Tuhan, saya bisa mampir ke sini, Ibu. Kami berterima kasih. Luar biasa pelayanannya nih buat kita. Terima kasih. Tuhan yang balas ya. Amin. Kita mau minta izin untuk melihat adik-adik di sini, kegiatannya, dan juga bincang-bincang tentunya. Terima kasih. Kami mengikuti upacara bendera yang sedang dilaksanakan sekolah. Bahagia rasanya, sang saka merah putih berkibar dengan penuh semangat adik-adik pelosok Papua. Belum mengintip proses belajar mengajar, kejutan kecil berupa penyambutan tarian dari adik-adik menyapa kami. Sama kepala sekolah di sini, ada berapa puluh siswa yang ada berkegiatan di sini? 123 siswa. 123. Kelas 1 sampai kelas 5. Untuk tenaga pengajar, untuk guru? Total 8 guru. Untuk 8 guru, apakah cukup memadai? Belum memadai ya. Saya lihat juga ada teman-teman tentara yang menjadi pendidik di sini ya Bu ya, Pak Sekolah. Dan itu kerjasama. Rutin ya? Kita kerjasama karena lalu mereka isi di ekstrakurikuler wajib, itu okay. Pramuka. Pramuka. Setiap hari Sabtu, tapi tidak setiap hari Sabtu, dua minggu sekali karena Sabtu berikutnya kita isi dengan ekstrakurikuler yang tidak wajib. Okay. Seperti olahraga, kesenian, dan lain-lain. Oke. Okay. Siap, kalau gitu kita boleh keliling-keliling ya. Kekurangan tenaga pengajar masih menjadi problem pendidikan di Papua, khususnya di pedalaman. Untungnya TNI mampu mengisi ruang kosong tersebut, menjadikannya guru dadakan dalam pengabdian ini. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi adik saya ini pengen tahu. Selesai belajar, kami pun mengajak adik-adik menari dan bermain bersama. Hak untuk belajar dan bermain harus tercipta di setiap sekolah. Kak Bobon mau bagi-bagiin susu. Siapa yang mau susu? Saya! Semuanya ya. Kita bikin barisan ya. Ayo kita bikin barisan yang cantik. Ayo. Luar biasa sekali antusias dari adik-adik kita. Jadi untuk makan kita ini memang kalau untuk adik-adik sekolah ya, kalau perut kosong seperti itu biasanya agak kurang fokus. Jadi makanya kita berinisiatif untuk memasak buat adik-adik kita di sini. Tentunya kita dibantu sama rekan-rekan TNI kita yang luar biasa di sini. Inilah bukti pelayanan kita untuk adik-adik
masyarakat Indonesia kita. Silakan hati-hati, hati-hati. Senang rasanya bisa memberikan hidangan makan siang di sekolah. 70% lebih anak-anak sekolah Indonesia belajar dalam kondisi perut kosong. Jadi inilah terjadi di pelosok, belajar dengan perut kosong. Dan tentunya itu bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak juga. Karena untuk sekolah sendiri memang waktunya cukup panjang ya. Bila program makan siang terlaksana kelak, pengeluaran uang saku para orang tua mengecil, adik didik lebih bersemangat dan rajin bersekolah, lebih fokus belajar, dan tentunya tumbuh kembang anak didik menjadi lebih baik. Di sini bersama Bang Lamhot kita di sini, luar biasa Bang, semangatnya terus menyala ya. Tetap Bang. Pengabdian buat masyarakat untuk kita. Untuk negara kita tetap semangat Bang. Tetap tentunya. Titip pesan juga Bang, sampai saat ini kekurangan di sekolah ini adalah buku. Buku. Buku belajar orang ini kan pengen tahu Abang. Iya, buku belajar. Internet kan kurang di sini, Abang tahu sendiri kan. Iya, siap. Kita sampaikan Bang, kita sampaikan melalui video ini bahwa sangat butuh sekali karena keinginan tahuan adik-adik kita di sini ya. Betul. Jadi ini juga potensi banget buat pemerintah dengan adanya video ini bisa disupport kegiatan sekolah di pelosok. Dan tadi sebelumnya di kepala sekolah juga menyebutkan kalau belakangan ini adik-adik juga lebih rajin sekolah, lebih pengen tahu semuanya. Ini juga pasti berkat bantuan dari teman-teman TNI kita nih, Bang Lahot dan teman-teman juga nih semuanya. Terima kasih Bang, luar biasa pengabdiannya. Luar biasa walaupun dengan keterbatasan, tenaga pengajar yang terbatas, tapi semangatnya tidak pudar nih ya, luar biasa. Tetap semangat Ibu Kepala Sekolah, saya doakan sehat-sehat selalu, amin. Bahagia, anak didiknya pintar-pintar semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati ya. Amin, 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 amin. Kalau gitu saya pamit ya. Terima kasih kembali. Ya. Mudah-mudahan tugas dan pelayanan diberkati Tuhan juga. Amin, amin. Amin. Perjalanan pun berlanjut. Kami banyak berhenti untuk menyapa warga dan memberikan snack kepada adik-adik di desa yang kami temui. Kendaraan kami banyak melambat disebabkan infrastruktur yang rusak, mulai dari jembatan longsor hingga jalan berkerikil. Tetapi semangat kami tidak pernah mengecil. Terima kasih Bang, sampai saat ini kondisi kondusif? Sementara kondusif, masyarakat juga menerima baik kegiatan ini, mensupport. Maka dari itu, mari kita matangkan. Matangkan. Nanti kita akan keliling-keliling sekitaran waris ini, termasuk dengan pos batas negara ya. Ya, itu sekadar. Masih tradisional banget, jadi nggak seperti yang di Sko. Dan katanya di waris ini kalau begitu malam suhunya berubah drastis. Jadi kita memang disaranin juga bawa jaket yang lebih tebal, karena begitu malam bakalan dingin sekali, tapi kalau untuk siang dia bakalan panas sekali. Jadi perubahan cuaca ini bakalan sangat ekstrim di waris. Perekonomian di sini bagaimana Bang? Sini, apakah mereka kegiatan sehari-harinya berkebun, berburu? Di sini rata-rata berkebun, kadang kalau misalnya mau makan daging dia harus berburu. Kalau untuk jualnya biasanya di mana? Kalau hasil kebun mereka ini? Di sini pos. Ada pasar tradisional. Di situ cuman dibilang pasar kaget, dia cuman bukanya itu pagi Senin sama Sabtu. Oke. Kamis Sabtu itu pun sistemnya kadang barter, kalau nggak habis di sana dia bawa ke pos, kita cuman ngasih roti atau apa gitu. Jadi masyarakat juga pasti ada barter juga di sini. Barter juga. Sepertinya kalau barter ini hampir semua terjadi di ini ya, perbatasan PNG RI ya. Perbatasan. Jadi seperti itu, seperti yang sebelumnya kita sampaikan bahwa pos Satgas itu bukan cuma menjaga teritorial, tapi juga jadi tempat barter buat masyarakat, tempat berlindung. Iya. Kalau misalnya ada KDRT pun lapornya ke sini. Lapornya semua ke sini. Jadi di sini itu mereka itu kemarin nyampaikan juga, tolong listrik ini diaktifkan. Ini tiang listrik ini udah puluhan tahun di sini, ya. Tapi untuk menikmati listrik enggak, mereka enggak. Kadang sering mainnya di depan pos, karena kita pasang lampu di pinggir jalan ini. Paling yang hanya bisa menikmati listrik itu orang-orang tertentu yang ada duit aja, dia beli genset. Dan itu juga kalau dia ada duit beli minyak, kalau enggak ada mati juga. Jadi di sini enggak ada listrik sama sekali? Enggak ada listrik sama enggak sekali. Enggak kayak di beberapa daerah, dan ini juga perbatasan.
timpang jauh sekali dengan Sko yang kita lihat mega, udah kayak kompleks. Di sini listrik pun tidak ada. Bukan sehari satu jam ya, tidak ada sama sekali. Yang ada cuma tiang listriknya doang. Bertemu dengan para tokoh adat dan para tokoh distrik dalam kesempatan ini, selain meminta izin berkegiatan, mereka berkeluh kesah atas pembangunan daerah yang belum dirasakan, listrik, pos lintas batas negara yang mati, pendidikan, dan kesehatan yang tidak hadir di sini. Lagi-lagi, saya dikira utusan negara. Tomeho, besok kan kita kan bakalan masak. Tiga kampung nih. Tiga kampung ya, betul. Babi kita masih kurang satu ekor. Karena banyak masyarakat. Otomatis kan tiap kampung banyak itu. Iya toh. Iya. Ayo kita berburu. Ini buat berburu toh. Ini sudah persiapan jubi. Jubi. Untuk babi. Jubi itu apa jubi? Jubi kalau dengan bahasa untuk bahasa waris ini busur ini. Busur ini. Iya. Ayo. Ayo. Kita cari kita babinya. Berburu. Semoga dapat yang gede. Karena besok kayaknya bakalan banyak banget masyarakat yang hadir. Ini babinya Kakak Bobon. Ini babinya Kakak Bobon. Ini masih jitu enggak tembakannya? Masih Kakak Bobon. Benar. Sabar. Hati-hati. Sabar, biasa panas. Sabar Kakak Bobon. Wih! Kena Kakak Bobon. Kena Kakak Bobon. Kakak Bobon. Oke, babinya sudah kena panahnya Bang Meho yang perkasa ini. Ternyata fakta selain Bang Meho asli dari Papua, Bang Meho juga asli dari Kampung Waris. Jadi sekarang kita akan angkut babi ini, kita akan serahin buat saudara-saudara kita karena bakal ada ritual. Ritual nanti malam. Oke, kita angkut. Oke, siap. Ayo kita. Oke, babi ini bakalan kita serahkan untuk sama ritual. Masyarakat nanti Kakak. Iya, siap Bang Meho. Ya. Dari total 6 ekor babi, 1 ekor dibakar batu malamnya. Ini adalah pembukaan ritual suku Walsa sebelum berlanjut di esok hari. Ini proses apa namanya? Bakar batu ini namanya. Bakar batu. Prosesnya ini batu, daging. Terus ditutup kayak daun, di sini namanya daun nasi. Ditutup, ditumpui kayak gini. Dibiarin kurang lebih setengah jam sampai satu jam matang nih. Jadi ginilah penampakan kampung waris kita ini. Kalau misalnya kalian lihat rumah-rumah ada lampu, itu menggunakan genset. Ini tiang, ternyata ada kabel. Tapi cuma pasang saja, jadi nggak ada arus sama sekali. Ya, jadi nggak berfungsi dengan optimal. Ada tiang, ada kabel, sudah puluhan tahun ini ya, Komandan. Sudah ada yang roboh juga. Tiangnya sampai ada yang roboh juga. Sama kabel-kabelnya. Bakarnya nggak terlalu lama karena batunya panas banget, cuma sekitar satu jam. Ini sudah bisa dinikmati kita bersama di sini nih. Mantap. Ini matang dengan sempurna ya. Jadi kalau selain babi pun rusa juga bisa dibakar bisa, ya. Bisa. Ya. Rusa bisa dibakar juga. Dan kalau rusa pun tidak usah bakar bulunya dulu, langsung saja bisa juga. Iya, bisa juga. Sebelum daging dibagikan, pemotongan pertama dilakukan kepala suku. Papeda menjadi pelengkap sajian malam ini. Apa kepala suku lagi? Ya, ayo. Semasa, enak, matang dan sempurna, empuk. Jadi sekarang kita mau lihat ritual penarian. Jadi untuk penari ini bakalan berlangsung dari malam hingga pagi. Jadi non-stop. Dan pas, jadi untuk ritual ini sendiri dia bakalan menari bisa dari malam sampai pagi ini. Bagaimana ini? Ganti-gantian orang atau bagaimana dia? Orangnya itu-itu saja. Orangnya itu-itu saja ya? Iya, karena dia ritualnya memanggil dewa dia. Tarian Wama adalah ritual pemanggilan dewati dan dewa kasuari yang sangat sakral bagi suku Walsa.
Ini adalah tarian terlama yang diketahui, di mana pemanggilan roh dewa dengan tarian dimulai sejak malam dan berakhir di tengah malam esoknya. Hampir 24 jam suku Walsa menari. Pada zaman dulu, siapapun yang mengenali sosok terbungkus dalam mahkota adat saat kerasukan dewa, maka harus dikorbankan secara adat. Pagi, assalamualaikum. Sekarang adalah hari H, di mana kita akan mulai kegiatan masak. Tentunya kita bersama kembali dengan Batalion Infanteri 122. Jadi kemarin sebelumnya di Seko, kita juga dengan Batalion Infanteri 122. Kita diarahkan ke Kerom karena tidak terlalu jauh dari kota Jayapura. Tapi di sini kita bisa melihat bagaimana kesenjangan antara sebuah kota Jayapura yang begitu pesat perkembangannya. Sedangkan untuk di Kabupaten Kerom, kita bisa lihat akses listrik pun tidak ada. Untuk hari ini kita bakal masak bersama dengan beberapa suku yang ada di sini. Karena di Kampung Waris sendiri terdiri dari sekitar 3 suku kalau tidak salah. Sedangkan untuk kampung-kampung kecilnya lagi ada sekitar 7 kampung di sekitaran distrik Waris ini. Kita akan kumpulkan semua masyarakat. Kemungkinan hari ini ada 1000 lebih masyarakat yang akan hadir. Kita sudah mulai prepare dari subuh seperti biasa. Kita sudah merepotkan teman-teman prajurit masak nasi dari pagi. Dan tentunya pengawalan, pengamanan juga. Jadi ini babi kita. Di sini ada 4, di situ 1. Total 5 ekor. Semalam 1, jadi total 6. Ini yang bakalan kita proses bersama masyarakat, yaitu bakar batu. Sekarang kita mau menuju lokasi kita masak bersama dan pos waris kita di sini. Bang, kita bakalan dijemput dengan tarian apa nih? Tarian Wama dari suku Walsa. Dari suku Walsa. Kita sudah melihat tarian ini berlangsung dari subuh. Iya. Dari malam ya, bahkan dari ya. Dari malam. Sampai pagi ini. Iya. Tidak ada hentinya. Tidak ada hentinya. Komandan, kalau untuk di pos waris sendiri bagaimana? Keadaan di sini, situasi bagaimana? Keberadaan kami di sini berupaya kami mendekatkan diri. Bang bisa melihat sendiri. Kami datang satu ke satu ke rumah ke rumah. Akhirnya inilah sebagai keluarga asuh kami. Keluarga asuh di sini ya? Mereka di sini kami anggap sebagai keluarga asuh kami. Sehingga inilah yang menjadikan pagar hidup kami. Dan kami juga sembari memberikan keamanan kepada masyarakat sini. Iya. Di sisi lain kami juga berupaya bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sini. Siap. Mereka ekonomian. Dan di distrik ini semuanya merah putih? Merah putih. Terima kasih sudah disambut dengan tarian yang luar biasa dari saudara-saudara kita di sini. Terima kasih sudah diizinkan untuk berkegiatan. Terima kasih sekali lagi. Campur aduk perasaan saya ketika diterima dan diangkat sebagai anak adat suku Walsa oleh kepala suku. Tarian penyambutan pun mengiringi kami. Kita sudah dibantu juga. Sebelumnya kita tidur di barak, sejuk suasana di sini. Bang dan pos, kita akan masak, tolong dibantu ya. Kita mau minta bantuan mama-mama di sini. Ada 3 kampung yang kita undang. 1, 2, 3. Mama, mama bantu saya aduk boleh mama? Bantu saya masak ya mama. Ayo mama, ayo. Jadi kita sedang dibantu oleh mama-mama kita dari beberapa kampung. Mama dari kampung mana? Dari kampung Pai Tenda. Kalau mama? Kebanda. Kalau mama? Kampung Bun. Dari kampung? Kan kampung Banda. Ada beberapa kampung. Kalau mama anak berapa? Anak 6. Anaknya 6. Ayah kita, kepala kampung besar di sini, lagi melihat proses masak. Jadi permintaan dari kepala suku kita, suku besar, dan beberapa kepala suku di sini, seperti permasalahan di perbatasan negara, di pelosok, yaitu tentunya infrastruktur, ekonomi yang hidup, dan tentunya kesejahteraan di sini. Kalau kita lihat di sini ya, ada beberapa yang poin yang bisa dilakukan pemerintah, terutama
air bersih. Kehadiran air bersih di sini sangat dibutuhkan dan listrik. Jadi seperti yang udah gue bilang, listrik di sini sudah ada tiang, sudah ada kabel. Tapi untuk malam hari ini 24 jam tanpa listrik sama sekali. Beda dengan di Kombut yang dimana listrik masih mengalir 6 jam setiap harinya. Populasi di sini mungkin dari semua beberapa kampung di sini ada sekitar 2.000 sampai 3.000 ada. 2.000 sampai 3.000. Sebelumnya puskesmas, koramil, dan ada beberapa tempat di sini ada, pos bahkan ada. Tapi nggak tahu kenapa semuanya akhirnya tiba-tiba menghilang, pindah tempat. Jadi akhirnya di sini kita bisa lihat ketemu dengan puskesmas dengan area yang lumayan besar, tapi nggak ada. Sedangkan koramil juga sudah pindah. Jadi di sini benar-benar seperti distrik yang ditinggalkan. Nah, kita harap di video ini pemerintah bisa melek dan tentunya pemerintah bisa lebih peduli dengan saudara-saudara kita di sini. Ini adalah aset negara di mana kita ada di perbatasan. Perbatasan kita tidak hidup sama sekali. Ini bukan sko, ini perbatasan yang tidak ada artinya. Jadi aset negara kita di sini itu sia-sia. Yang kita khawatirkan ada beberapa oknum jahat yang memang lalu-lalang kedua negara sini dan membawa barang-barang yang tidak diinginkan. Jadi kita sangat butuh perhatian dari pemerintah, terutama di tapal batas negara ini supaya ditingkatkan menjadi kelas A. Kalau tidak, hancur sudah aset negara kita di sini. Seperti itu, Mas Suku. TNI, ABRI masuk desa juga menurut kepala suku program yang sangat baik. Karena bukan kepala suku kita di sini saja. Sebelumnya di Kombut, kepala suku Muyu juga ngomong seperti itu. Jadi ABRI masuk desa itu sangat berkesan kepada orang tua kita semua di sini. Terima kasih, saya lanjut masak dulu, Bapak ya. Meninggalkan Kuali, saya diajak untuk mengikuti ritual Wama. Sebagai anak adat Walsa, saya diizinkan untuk mengikuti ritual sakral dan langka ini. Seperti biasa, di tengah masak, sambil menunggu matang, kita akan bagi-bagiin wafer tengko dan susu tengko yang berlimpah. Ini di setiap titik seperti ini kurang lebihnya. Susunya sendiri kita ada sekitar 300 karton untuk kita bagi-bagiin di distrik Kuaris. Susu tengko dan wafernya juga berbagai jenis ya. Tentunya semua tengko. Ada yang tengko seperti ini, ada yang walut, ada yang paling besar king size. Oke, kita bagi-bagiin sekarang juga. Jadi satu dos wafer sama satu dos susu. Oke, okay? Ini vlogger. Jadi ayam kita udah matang. Sekarang kita akan lihat bakar batu kita prosesnya seperti apa. Jadi untuk masyarakat Papua, khususnya di pegunungan, memiliki tradisi bakar batu. Batunya sendiri bukan dari batu kali yang gampang meledak atau pecah kalau terkena panas. Jadi batunya memang batu pegunungan yang memang lebih khusus, lebih kuat. Batunya dibakar, sebelumnya semalam juga udah dibakar. Jadi kalau malam itu lebih kelihatan batunya sampai memerah. Setelah itu, babi ini tentunya bakalan disembelih. Lalu dipotong-potong, dia akan dimasukkan ke dalam anyaman daun yang udah disiapkan di situ. Jadi bakalan lapis demi lapis, batu, babi, dengan beberapa daun dan batu lagi. Jadi tekanan panas di sekitaran batu mirip oven. Satu jam saja biasanya langsung matang. Bedanya kalau untuk di pegunungan lainnya, bakar batu itu biasa di dalam lubang. Tapi kalau untuk yang di sini, dia menggunakan anyaman dari tumbuh-tumbuhan atau daun untuk menutupi ini. Beda kalau dengan babi guling ya. Kalau babi guling Bali kan memang ditusuk sampai keluar, lalu diguling. Nah kalau untuk sini memang dibelah, lalu dibersihkan, tapi tetap dengan kulitnya. Tujuannya supaya menjaga tekstur dari dalam dagingnya tersebut nggak gampang overcook. Kita sediain 6 ekor babi untuk masyarakat di sini. 3 kampung harusnya sih cukup. Tadi kita masak 150 ekor ayam juga sudah cukup.
setelah dirasa cukup dagingnya, ini akan tinggal dibungkus atau ditutup. Kalau misalnya kita dengerin, ada suaranya nih. Ada proses masak di dalam sini. Satu jam selesai. Sekarang kita mau lihat ritual tarian kita, karena ada dewati yang mau muncul di tengah-tengah penari. Ini cara penyembuhan orang sakit. Jadi kalau misalnya orangnya sakit, posisi di tengah sini, dewatinya akan mendoakan seperti contoh seperti ini. Datang sendiri si Dede. Ini baru habis ini ya? Obat. Habis pengobatan ya? Siap. Oh, dikasih obat sama dokter militer kita. Oke, ini buat adik, mamam. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. There's a message drifting in the air. If you listen, you will notice music everywhere. This bridge is made. This bridge is made of hope. Jadi kegiatan kita bersama Distrik Waris telah selesai. Kita lihat juga tadi terakhir adalah tarian dari Dewati ya. Di mana sangat mujarab bagi orang sakit didoakan, bagi kepercayaan dari teman-teman kita di sini. Dan bakar batu juga masih berlanjut karena beberapa ekor masih belum diproses. Untuk masakan kita juga cukup, alhamdulillah. Masyarakat semua juga senang, wafer, susu semua juga sangat cukup. Saya mau mengucapkan terima kasih buat Dan Yon, Bang Diki dari Batalion Yonif 122. Terima kasih Bang Diki. Ya, kita sudah dicarikan, dibantu dua lokasi sebelumnya di Sko dan di sini. Kita juga lihat perbedaan signifikan dan mudah-mudahan kita dari video ini bisa terangkat isu-isu yang memang diinginkan dari saudara-saudara kita di sini. Terima kasih Bapak Kepala Suku Besar buat Danpos. Terima kasih semuanya rekan-rekan 122 Tombak Sakti. Jadi ini adalah contoh kolaborasi sipil dengan TNI dan tentunya untuk masyarakat kita seluruh Indonesia. NKRI harga mati. Bersama dokter militer, dokter Rizky, kita akan bertanya-tanya nih dok. Tadi pas kita masak-masak, kita lihat kegiatan pelayanan kesehatan. Cuma tadi saya mau nanya, karena masih crowded, masih banyak pasien, akhirnya pas kita pulang di barak, saya pengen wawancara sedikit. Karena saya penasaran, dokter militer ini kualifikasinya apakah dikhususkan atau ada jalur khusus? Kalau dokter militer itu mas, pertama kita otomatis melaksanakan pendidikan kedokteran umum. Seperti biasa? Ya, seperti biasa. Okay. Setelah kita mendapatkan gelar dokter, baru kita mendaftar untuk militer. Dokter juga dididik? Sama, dididik sendiri. Kita juga dilatih menembak, kita juga dilatih di lapangan. Jadi basicnya kurang lebih sebetulnya sama. Saya tadi juga ngelihat masyarakat begitu antusias dan juga dikasih banyak obat nih. Nah untuk obatnya sendiri dok, apakah mereka ini bayar secara cuma-cuma atau sudah ada tarifnya kayak gitu? Kalau kita melakukan pelayanan kesehatan itu gratis. Gratisnya itu gratis. Jadi obatnya gratis untuk masyarakat. Betul, karena gratis. Dukungan dari instansi juga sangat betul, berlimpah betul banget ya. Menurut dokter, Papua sendiri yang paling tinggi tingkat kasus malarianya itu di mana dok? Kalau paling tinggi menurut saya itu di sektor utara mas. Sektor utara di sini di Kabupaten Kerom, Jayapura dan Pegunungan Bintang. Kasus tertentu malaria itu bisa bikin halusinasi sampai mohon maaf itu seperti apakah betul, benar? Betul, betul benar, sekali, ya? Betul sekali. Untuk pertanyaan terakhir dok, saya mau nanya ini soal yang agak sensitif dok. Gaji dokter militer itu gede nggak? Kalau di tentara itu semuanya cukup mas. Dan prajurit itu bukan mencari uang masuk di tentara. Memang murni mengabdi untuk negara. Seperti harus siap meninggalkan keluarga, meninggalkan istri dan anak. Nah gimana perasaan prajurit, tapi kan memang harus dikorbankan seperti itu. Oke, siap dok. Kalau gitu terima kasih sudah mau diwawancara. Semoga dokter amin militer kita seluruh Indonesia pelayanannya selalu optimal tentunya. Amin.
pagi, inilah kita tidur di barak tentara. Ini kedua kalinya, sebelumnya di kombut juga. Jadi kita tidur seadanya, tapi tetap bersyukur karena ternyata rekan-rekan kita sudah tidur di sini lebih lama lagi. Bahkan rekan-rekan kita juga pindah tugas kemana-mana dan tentunya selalu satgas juga di pelosok. Jadi kita jangan pernah mengeluh. Kita dapat kesempatan untuk mengecek patok dan tentunya harus menggunakan senjata lengkap, body vest, mengantisipasi hal-hal tak terduga. Dan kita akan ngecek pos lintas di sana. Kata dan pos biasanya kita juga bisa bertemu dengan banyak warga PNG yang lalu lalang di sana. Rekan-rekan kita sedang dicek kesehatannya termasuk nanti kita. Untuk patok kita, kode patoknya apa dan pas? MM4A. MM4A. Dan perlu berapa lama kita untuk jalan kaki kalau dari pos sampai ke patok itu? Sekitar 1 jaman lebih lah. 1 jaman lebih. Tujuan kita mengecek medis mengantisipasi apa nih? Kalau misalnya untuk mengecek kesehatan personil. Jadi apabila ada yang sakit atau ada yang tensinya tinggi, dia tidak bisa dihidupkan. Karena ini membutuhkan fisik yang prima. Prima. Daripada nanti mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, lebih bagus tidak diikutkan. Bisa kita gantikan dengan personil yang siap. Semoga berjalan dengan lancar pengecekan patok negara kita. Ini body vest lengkap dengan pengaman di area vital dada dan kepala. Selain menjaga perbatasan, Batalion Infanteri 122 juga memiliki tanggung jawab memastikan patok negara tidak bergeser. Oke, kita sudah sampai di lokasi pemberhentian. Dari sini kita akan berlanjut jalan kaki menyusuri hutan bersama warga-warga di Kampung Banda. Kemarin saya masak, ada makan toh di situ? Iya. Ada ya? Iya. Kita ada bakar batu juga toh? Iya. Oke, kalau gitu saya jalan. Selamat pagi semuanya. Shalom. Jadi untuk body vest ini beratnya kurang lebih 15 kilo, sedangkan untuk helmnya sendiri perkiraan sekitar 3 kilo. Ini masyarakat PNG. Hello, how are you? Kalau mereka disapa, mereka tidak bisa membalas, cuman menggelengkan kepala saja, karena dia tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi cara membedakannya seperti itu ya, Dan ya? Iya, dia cara membedakannya dia warga negara Indonesia atau PNG. Kita ucapkan salam, dia tidak akan sapa, dia hanya menyapa dengan menggeleng kepala, menggeleng kepala dan senyum. Kita sempat wawancara kan, apakah dokter militer harus angkat senjata. Nah, sekarang kita lihat nih, selain jarum suntik, angkat senjata juga. Patroli patok memiliki kesulitannya masing-masing. Akses yang sulit, jarak yang panjang dan jauh, bahkan hingga berhari-hari. Dan tentunya, risiko keamanan yang sangat tinggi. Jadi inilah perjuangan rekan-rekan TNI kita untuk mengecek patok perbatasan. Tidak mudah ya. Situ, pinggir itu. Pelan-pelan aja. Sepertinya kita istirahat. Istirahat kita di sini. Iya, tinggal dikit lagi ke atas. Oke, siap. Rata-rata kalau di Indonesia kan negara kita kan luas. Dan patoknya ini kan pasti di perbatasan yang susah diakses. Patok tersulit itu berapa lama sih untuk menuju lokasi tersebut? Itu ada di daerah Moso yang bisa sampai 6 hari. 6 hari. Tapi itu juga harus dicek. Harus dicek. Tidak kalau menggunakan pesawat atau apa? Tidak, tetap jalan kaki dan bermalam dengan medan yang sulit.
Luar biasa perjuangan rekan-rekan tentara kita. Jadi jangan pernah meremehkan profesi tentara ya. Jangan kalian berpikir negara kita tidak perang-perang, ngapain banyak-banyak tentara. Nah inilah, kita bisa hidup damai, bisa hidup enak-enak di kota. Ini karena keamanan negara kita. Keamanan negara kita tidak terlihat dan mahal harganya. Akhirnya kita sampai juga di patok perbatasan Republik Indonesia, negara tercinta dengan Papua Nugini. Ini adalah aset negara kita yang harus kita jaga. Patroli juga sangat dibutuhkan. Kita mau terima kasih buat rekan-rekan TNI. Walaupun jauh jaraknya, aksesnya sulit, tetap semangat untuk menjaga perbatasan kita, wilayah negara kita, dan tentunya juga menjaga masyarakat kita yang tinggal di perbatasan. Saya mau terima kasih buat Batalion Infanteri 122 Tombak Sakti yang luar biasa. Rekan-rekan, kita semua bersaudara, kita semua akan saling melindungi, dan tentunya kita sipil akan selalu sayang TNI. Wali Merah Putih, Matahari! Tentara ini